Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya I Gusti Lanang Oke Cakre. Saya lahir di Karangasem tanggal 31 Desember 1960. Riwayat pendidikan saya, saya sekolah mulai tahun 1968 di Sekolah Dasar Nomor 1 Sidemen. Kemudian saya tamat tahun 1974 dan melanjutkan ke SMP Gunung Sari Kemudian tamat di SMP Negeri Muncan, tahun 1977. Kemudian saya melanjutkan ke sekolah menengah atas SMA Wirabakti Denpasar, tahun 1977, dan tamat tahun 1981. Selanjutnya saya kuliah di waktu itu diterima di FKHP namanya, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Kemudian e, berpisah, kemudian kami tamat di Fakultas Peternakan tahun 1986. Selanjutnya kami diterima sebagai ASN di uh, UNUD tahun uh, tanggal 1 Maret 1987. Kemudian kami mendapatkan kesempatan belajar menempuh di program pasca sarjana Institut Pertanian Bogor mulai tahun 1993. Selanjutnya kami selesai di tahun 1996, kemudian kami melanjutkan sekolah di program Pasca Sarjana Universitas Sudayana mulai tahun 2010 dan selesai tahun 2013 dan saat ini saya dikukuhkan sebagai guru besar di bidang Ruminologi. orasi ilmiah yang akan sampaikan dalam pengukuhan nanti berjudul Upaya Meningkatkan Produktivitas Ternak Ruminansia Melalui Manipulasi Rumen. Jadi kita tahu bahwasanya ruminansia adalah merupakan ternak mamalia subordo ruminansia yang mempunyai lambung kompleks yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah di dalam rumen ini terjadi proses fermentasi yang luar biasa yang akan menghasilkan volatile fatty acid sebagai sumber energi bagi ternak ruminansia itu dan protein mikroba sebagai sumber protein bagi ternak ruminansia itu. Nah, ketika rumen ini mengalami gangguan, maka ternak ruminansia akan e, mengalami juga gangguan di dalam asupan nutrisinya. Nah, untuk itulah e, kita perlu melakukan suatu manipulasi terhadap rumen yang ada pada ternak ruminansia tersebut. Manipulasi ini bertujuan untuk bagaimana kita meningkatkan proses-proses yang menguntungkan dalam fermentasi rumen tersebut. Kemudian bagaimana kita mengurangi kemudian eh, merubah dan menghilangkan proses-proses yang berbahaya bagi ternak rumen bagi rumen tersebut. Kemudian juga bisa mengurangi kemudian merubah proses-proses yang tidak efisien. Nah, kita tahu bahwasanya kalau kita memberikan makan pada ternak ruminansia, kita memberikan makan kepada mikroba. Sehingga Perlakuan-perlakuan yang kita lakukan terhadap makanan yang kita berikan pada ternak ruminansia itu akan sangat berpengaruh terhadap fermentasi yang terjadi di rumen, dan akan berpengaruh terhadap asupan energi dan protein yang diterima oleh ternak itu sendiri. Nah, untuk itulah perlu dilakukan suatu manipulasi terhadap proses-proses yang ada di dalam rumen itu sendiri. Jadi, salah satu dari beberapa penelitian yang saya kerjakan, saya sampaikan yang menonjol saja yang jelas bahwasanya sering terjadi di masyarakat bahwa ternak itu mengalami asidosis yang disebut dengan keasaman pada rumen yang terlalu tinggi. Jadi begitu asam rumen itu terlalu tinggi, maka proses fermentasi akan terganggu, kemudian populasi mikroba akan menurun karena dia menurun sehingga hasil daripada pencernaan itu juga akan sangat terganggu sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ternak itu bahkan kalau sampai pH itu di bawah 6, itu bisa menyebabkan kematian ternak itu sendiri. Nah untuk itulah kami mencoba e, penelitian dengan menggunakan rumen modifier namanya, artinya yang mempengaruhi proses rumen itu sendiri dengan memberikan salah satunya adalah kemarin soda kue untuk dapat mengatasi keasaman akibat dari pemberian pakan konsentrat yang banyak mengandung bebijian yang akhirnya itu dalam fermentasi akan menghasilkan asam laktat sehingga dapat menyebabkan keasaman pada rumen itu sendiri. Kemudian dalam penelitian yang lain manipulasi yang lain kami mencoba untuk memanipulasi sintesis protein mikroba. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh ruminansia itu bukan protein murni. Jadi kalau kita memberikan protein itu sebenarnya lah didegradasi dalam rumen menjadi amonia. Nah, kenapa kita tidak berikan amonia saja? Saya mencoba memberikan amonia saja di dalam ransumnya dengan menggunakan sumber uh, urea, urea pupuk itu yang kita gunakan sebagai sumber NPN, karena kita tahu bahwa pupuk itu adalah mengandung amonia yang cukup tinggi. Tetapi di dalam pelaksanaan pemberiannya, itu kalau kita memberikan urea, itu ada namanya enzim urease yang di ada pada uh, uh, rumen, ternak ruminansia itu itu akan menguraikan urea ini menjadi amonia. Nah ini ini menyebabkan ruminansia itu mampu menggunakan urea. Kalau ternak yang lain non ruminansia tidak akan mampu karena tidak mempunyai enzim urease itu sendiri. Akan tetapi karena te cepatnya terurai dalam rumen itu akan menyebabkan amonia yang sisa di dalam rumen itu terlalu banyak. Nah ketika dia banyak dia akan diserap oleh melalui dinding rumen dibawa ke hati. Di hati amonia ini akan dirubah lagi menjadi urea dikirim ke e, salipa kemudian sebagian dikirim ke urin. Akan tetapi apabila ini terlalu tinggi kadarnya maka hati itu akan e, terganggu dan sehingga akan menyebabkan keracunan bahkan kematian. Nah, untuk itu kami mencoba untuk bagaimana kalau kita tambahkan dengan kapur dengan harapan di dalam rumen itu rilisnya itu terurainya itu bisa kita hambat e, sehingga kita coba dengan e, menambahkan kapur Nah, karena ini kita bekerja dengan urea, kita tidak berani langsung mencoba pada ternak. Kita lakukan secara in vitro pada tabung. Nah, ternyata pada perbandingan 2% kapur dan 4% urea, itu adalah uh, terbaik yang saya dapatkan secara in vitro. Nah, karena kita sudah mendapatkan secara in vitro itu terbaik, lalu kita coba lanjutkan dengan in vivo pada ternak. Nah, itu terurainya sudah kita dapat hambat. Nah, yang menyebabkan keracunan itu bukan hanya cepatnya terurai tetapi karena sisanya dalam rumen itu kadarnya itu terlalu tinggi. Nah untuk mengurangi itu apa yang kita kerjakan? Kita tahu bahwasanya NH3 itu diperlukan oleh mikroba untuk membentuk protein dirinya tubuhnya untuk tumbuh. Tetapi ada yang sangat diperlukan di situ yang dinamakan dengan rantai karbon dari PFA dari yang berasal dari konsentrat dari bebijian yang namanya karbohidrat mudah larut atau sering disebut readily fermentable karbohidrat. Nah, kalau kalau itu kita berikan, itu akan bisa tersedia karena ada yang istilahnya yang dinamakan dengan sinkronisasi amonia dan PFA. Itu sinkronisasi amonia dan PFA itu adalah bagaimana kita membuat suatu formulasi ransum supaya di dalam rumen itu tersedia amonia dan PFA dalam jumlah dan waktu yang bersamaan. Itu disebut dengan sinkron. Jadi kalau itu kita dapat wujudkan, maka sisa amonia yang ada dalam rumen itu akan berkurang sehingga keracunan tidak akan terjadi. Nah, itulah uh, salah satu uh, sintesis protein mikroba yang kami kerjakan dan kami mendapatkan bahwasanya dalam penelitian in vivo pada kambing itu sebenarnya rekomendasinya itu secara internasional adalah penggunaan urea itu hanya satu persen dari konsumsi bahan kering secara keseluruhan. Tetapi waktu kami mengerjakan itu ternyata sampai 2% masih aman kalau kita amati dari e, kadar urea darahnya. Tidak ada keracunan dan ternak normal-normal saja apabila penggunaan urea itu di tambahkan dengan 50% kasapa atau ubi kayu dalam konsentratnya dan dalam ransum. Itu ditambahkan 50 konsentrat, 50% konsentrat dan 50% rumput gajah waktu itu, jadi kita bisa me menggunakan urea itu sampai 2% dalam, dari konsumsi bahan keringnya, tidak ada masalah nah itu yang akan kami sampaikan nantinya dalam e, orasi ilmiah jadi walaupun ada beberapa manipulasi yang lain, ya misalnya kita menggunakan tanin kita tahu tanin itu adalah merupakan e, saat makanan yang tidak terdegradasi di rumen sehingga eh, kita gunakan sebagai proteksi protein dengan harapan pencernaan protein itu dalam rumen itu dapat kita kurangi. Jadi itu itu salah satu manipulasi mengurangi proses-proses yang tidak efisien itu misalnya. Jadi kita tahu tanin itu ada pada tanaman kalian ra sehingga dalam intipu kami kemarin mencoba untuk menambahkan untuk menggantikan daun gamal sebagai degradable protein dengan e, daun kalianra sebagai undegradable protein, karena kalianra mengandung tanin, sedangkan daun gamal tidak mengandung tanin. Nah, di situ kami dapatkan bahwasanya daun gamal itu bisa kita gantikan sampai e, sepenuhnya, karena kita menggunakan waktu itu 30% sebagai sumber protein, jadi selebihnya kita menggunakan rumput gajah, dan kita gantikan semuanya, tidak ada masalah terhadap proses-proses sintesis protein, mikroba, maupun pertumbuhan ternak itu sendiri. Nah, itu pada tanin. Kemudian kita juga bisa mengurangi proses yang merugikan yang lain, misalnya adanya pertusuk. Pertusua itu adalah e, memang diperdebatkan, ada yang membilang e, merugikan, ada yang juga bilang bisa menguntungkan, tetapi tergantung pada pakan yang diberikan. Diberikan. Nah, pada penggunaan pakan yang marginal, yang e, kadar proteinnya rendah, itu kita perlu melakukan pembunuhan terhadap protoswa itu, defaunasi. Namanya itu kita lakukan dengan menggunakan kemarin, e, biasanya menggunakan e, saponin sabun itu adalah tanaman-tanaman uh, yang mengandung sabun yang bisa dipakai mencuci kadang-kadang zaman dulu itu. Ada rerek, ada daun uh, waru, ada daun uh, pucuk, emang sepatu. Nah kita mencoba kemarin dengan menggunakan 15% tepung daun waru sebagai agent depaunasi untuk mengurangi pertusua. Dan ternyata dapat dilakukan sampai pengurangan 69% populasinya itu. Jadi itu dapat kita lakukan dengan menambahkan daun waru itu sendiri. Nah, itulah yang uh, beberapa penelitian yang menonjol yang dapat kami sampaikan nanti dalam orasi ilmiah itu sendiri. Manfaatnya bagi masyarakat yang jelas kami uh, sampaikan semua hasil penelitian itu melal, uh, dalam rangka melaksanakan ridama perguruan tinggi baik untuk pendidikan ya untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi untuk masyarakat itu yang jelas nanti kita dapat memberikan informasi bahwasanya eh, dalam rangka pemberian pakan itu kita tidak hanya memberikan pakan pada ternak, tetapi ternyata kita juga memberikan pakan kepada mikroba itu sendiri. Sehingga itu perlu diperhatikan eh, pakan itu mana pakan untuk mikroba, mana pakan untuk ternak itu sendiri. Nah, dari hasil penelitian ini nanti kita bisa memberikan informasi bahwasanya terutama kepada uh, 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 dunia industri dalam pembuatan formulasi ransum bisa menggunakan beberapa hasil penelitian itu dalam menyusunan ransum sehingga dapat uh, menghindari proses-proses yang merugikan di dalam rumen itu sendiri. Komitmen saya sebagai guru besar tetap mengabdikan diri kepada Universitas Udayana dengan memaknai dan mengaktualisasikan moto Universitas Udayana yaitu Taki Taki Ning Sewaka Guna Widya bahwasanya guru besar itu seyogianya senantiasa bersung, berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian senantiasa juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga dapat menjadi seorang profesional di dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi demikian profil singkat saya sehari dengan para masanti om santi santi santi, santi om